して待って気迫を示せ涼しい海魚水償いたまえ諸悪退散我に力をこの力が騒いでいる大丈夫問題はない千の鎮気を持って鼓舞一心同期大丈夫問題はない亡者再臨客をもてなさないと諸悪退散我に力を我々はとうに嵐に踏み入った守るべき者のために打ち崩せ戦輪は権限した総理を世を注がトートシとナッシュ悪大散代価を払ってもらう我に力を使うつもりか大丈夫問題はない天使を授けん適切な援助だった諸悪大散天の鎮気を持って鼓舞を一心同期我々はとうに嵐に踏み入った守るべき者のために打ち崩せこの力が戦輪は権限した総理を世を注が天候の荒波いつも亡者再臨つもりはなかった食材の時だ厄介を避け避けられ健康の荒波さあ飲む準備はいい亡者再臨を授けん適切な援助だった償いたまえ代価を払ってもらう我々はとうに嵐に踏み入った守るべき者のために打ち崩せこの力が騒いでいる戦輪は剣総理世を注が諸悪退散千の鎮気を持って鼓舞を一心同期一緒にどう焦らない避けられない一戦亡者再臨我に力を天候の荒波お別れの時だ戦輪は権限した総理世を注がよそ見はダメ大丈夫問題はないあら見たな代価を払ってもらう我に力を我々はとうに嵐に踏み入った守るべき者のために打ち崩せ天候食材の時だ諸悪退散天使を授けん緊張は不要だ亡者再臨
神器を一心同期。避けられない一戦。はっ。戦輪は権限した。総理、要注が。はっ。天候の穴。はっ。itu dia guys, performa si Dan Heng Il di MOC 10 1.2 ya guys ya, apalagi nanti di MOC 1.3 udah pasti meta imaginary guys, udah pasti broken dah broken ya guys ya. Nah untuk senjatanya di sini gua pakai senjata F2P yang dari toko Herta, cuman super impos 1 guys, ini belum super impos 5 ini. Terus untuk res di sini masih udah max kalau yang normal attack. Nah kalau burst sama ini belum max nih, kalau ini udah max buffnya makin gacor lagi guys. Makanya ini baru 80% lah, 80%-an lah damage si Dan Heng guys. Terus reliknya gua masih ngawur di sini, cuman pakai 2 set, cuman ini juga relik ampas pokoknya ini. Ini juga ngawur lah, pokoknya ini ngawur guys. Relik ngawur guys. Terus Eidolon 0 guys. Nah, itu guys untuk build dari si Dan Heng-nya ya. Jadi crit damage juga cuman 127, crit rate-nya cuman 71. Buat konsisten nge-crit guys. Terus biar ininya udah 70 nih, yang lebih enak. Jadi bisa dapet penambahan basic attack. Nah cuman gini guys, si supportnya ini agak well guys. Di sini ada Ting Yun pakai senjata BP. Terus di sini Ting Yunnya udah Eidolon 6. Si energinya mantep banget ya guys ya. Si Dan Heng-nya juga ini pakai Link Rope Attack. Jadi aman masalah energi. Terus di sini ininya pakai ini guys. Gua Ting Yun gak build full attack guys. Di sini HP guys. Gak ada Ting Yun attack, gak ada. Yang penting dia cepat ngisi energi guys. Ngasih buff yang di sini ke si Danang guys. Gua butuh buff energi sama yang ini attack mah bodo amat guys, asli. Attack mah udah banyak. Soalnya dari bro-nya juga dapat attack di sini 49%. Dari sini juga dapat damage bonus plus CDM bos. Nah untuk si reliknya bronya pakai ini. Nah ada tambahan attack 8%. Terus dari sini ada penambahan CDM guys dari si bocah. Ini semuanya Eidolon 0. Nah ini S1 bronya nya N6. Nah ini si Dan Heng-nya N0. Nah jadi si Dan Heng N0 gak apa-apa guys, plus senjata F2P gimana yang ngebuff ya guys ya. Barusan juga damage-nya cukup memuaskan menurut gua. Nah, gimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar ya guys ya. Nanti gua bakal bikin video build-nya ya guys ya, dan rekomendasi-rekomendasi party terbaik. Jadi jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya guys. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. I miss you.